Kalau sudah menemukan tempat-tempat yang tenang, please dukung dengan mencari orang-orang yang baik. Ya. Saya pernah sampaikan ada 5 sifat baik dalam Quran kalau Anda masih ingat. Ya. Yang pertama thayyib, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, sehat. Ya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, jadi kalau cari makanan kata Quran, jangan cuma pengen tapi cari yang bisa menyehatkan fisik. Itu prinsip Quran. Ya, kalau enggak menyehatkan tinggalkan. Sehat kita insyaallah itu. Anda ikut Quran, selesai, sehat. Alhamdulillah. Makanya kalau orang Arab tanya kaifa halak akhi? Alhamdulillah, thayyib. Itu artinya badannya sehat. Enggak ada masalah di situ. Jelas ya? Ya, jadi badan sehat kuat itu thayyib. Walaupun kadang-kadang kesehatan badan belum tentu mencerminkan sifat-sifat yang baik. Kalau sudah jadi sifat namanya khair. Khair. Ya, Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Jadi kita itu terbaik, Pak, Bu. Awas hati-hati ya. Kalau ada umat di muka bumi ini yang paling baik kita. Punya sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada di muka bumi orang jujur, orang Islam paling jujur. Kalau ada di muka bumi ini orang sabar, orang Islam paling sabar. Kalau ada di muka bumi ini orang rendah hati, orang Islam paling rendah hati. Dan Nabi mencontohkan itu, mengajarkan itu. Dan semua sahabat Nabi jadi prototipe di bidang masing-masing. Silakan antum cek ya, level nabinya saja. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sudah lain. Perhatikan level kesabaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sabar, dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad sabar, dipuji oleh Allah. Tapi tingkat kesabaran Nabi Muhammad lebih dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa mau menghadap kepada Fir'aun untuk berdakwah, memohon kepada Allah, berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan jiwaku. Maksudnya kalau nanti menerima kata-kata Fir'aun yang tidak menyenangkan, hatinya bisa lapang, tidak cepat marah. Sebab kalau cepat emosi, Nabi berdoa kepada Allah, seketika dikabulkan. Ya Allah, ini manusia menjengkelkan, bisa jadi mafsadat luar biasa, wafatkan saat ini, ya Allah, sesuai ajalnya. Selesai, enggak ada hikmah buat kita sekarang. Tapi karena itu kemudian sabar dilapangkan oleh Allah. Saat itu menerima kalimat-kalimat hujatan, cercaan, macam-macam dan sebagainya, Musa biasa saja karena sudah dilapangkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW belum meminta, sudah diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad turun ayat alam nasyrah laka sadrak. Bukankah sudah saya lapangkan jiwamu? Karena itu Nabi Musa dilempari dengan kata-kata bisa bersabar. Nabi Muhammad dilempari batu, tidak pernah membalas. Taif dilempari oleh batu. Zaid bin Thabit menjadi perisai, sudah berdarah-darah, sebagian kena bagian wajahnya. Kemudian datang beristirahat di bawah naungan satu pohon. Malaikat penjaga gunung Taif turun mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah. Saya himpit mereka dengan dua bukit Taif ini. Apa kata Nabi? Ya, fa'innahum qawmun la'ya'alamun. Tolong jangan lakukan, mereka itu belum paham saja. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan di antara penduduk Taif ini di masa yang akan datang orang-orang yang taat kepadamu, beriman kepada Rasulnya, jadikan mereka bagian dari orang-orang bertakwa kepadamu, ya Rabb. Dilempar dengan batu, masih tenang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya agak cepat. Yang ketiga disebut ma'ruf, ya. Bila sifat-sifat baik itu sudah dipraktikkan dalam kehidupan. Yang keempat disebut ihsan. Ihsan, bila sifat baik itu sudah menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap kebaikan yang dikerjakan bisa jadi ibadah kecuali disertakan kalimat Allah di situ. Ya. Minum baik, Anda tidak menyebut nama Allah, bismillah, tidak jadi ibadah. Makan baik, Anda tidak menyebut nama Allah, bismillah, tidak menjadi ibadah. Karena itu orang yang meniatkan minumnya ibadah karena Allah, dia merasa disertai oleh Allah dalam cara minumnya, maksudnya diawasi. Karena itu tidak mungkin dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Enggak ada ceritanya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, minumannya haram. Mustahil. Mustahil. Nah, yang kelima, itu salih namanya. Salih. Salih itu menggabungkan semua 4 kebaikan tadi. Fisiknya sehat, kemudian sifatnya baik, cepat mengamalkan dan jadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua orang tua itu sejak fitrah dalam kandungan bayi di perut ibundanya sudah berharap anaknya lahir dalam keadaan saleh. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan. Saat dalam kandungan itu kedua orang tua selalu akan berharap memohon kepada Allah sekiranya diberikan anak yang